Halo, kembali lagi di channelku ya, dan kita bermain game PKXD. Oke teman-teman, di video kali ini sambil nunggu update paket dinasti dan juga sapu terbangnya, kita coba bahas ini teman-teman ya, ada di PKXD.universe ya, di Instagram ya, atau mungkin di YouTube juga ada ya kayaknya ya, di YouTube PKXD-nya. Nah, di situ ada tampilan ini ya, kayak trailer dari SD Champion ya, yang baru dirilis, aku baru lihat ya teman-teman ya. Nah, di situ aku menemukan ini teman-teman ya, ada satu hal yang unik ya, dimana aku lihat trailernya itu ya. Tapi sebelumnya aku akan ceritakan sedikit tentang isi dari video di Instagram itu ya teman-teman ya, di PKXD.universe ya. Jadi di situ ada tampilan SD Champion ya tentunya. Nah, terus di situ ada beberapa karakter dari PKXD ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 orang kurang lebih ya, yang rame-rame masuk ke dalam SD Champion ya. Dan kita sudah tahu sendiri ya, di SD Champion itu ada 3 level ya. Yang pertama itu level Glitz ya, terus yang kedua ada levelnya si Flicker, dan juga yang terakhir adalah levelnya Maxine atau si Tembok Game ya. Nah, terus di sini teman-teman ya, di trailer itu level satunya itu digambarkan dengan adanya glitch ya, level satunya. Itu tidak ada masalah sih, aku lihat-lihat ya, itu cuman ya standar lah, ada laser-lasernya gitu ya. Nah, cuman yang ku notice di sini ya teman-teman ya, yang ku notice di sini tuh ada si stage-nya Flicker, dimana di trailernya itu dibikin level 2. Nah, di situ teman-teman ya, aku melihat ada rumah admin yang berterbang-terbangan di dekat Flicker teman-teman ya. Nah, ini berterbang-terbangan ya di dekat Flicker teman-teman ya. Dan aku baru lihat ya. Nah, di sini akan aku nanti kasih tampilan gambar-gambarnya ya. Rumah adminnya tuh kalau kalian lihat itu dia keliling-keliling gitu di bagian badannya Flicker lah, kan Flicker jadi gede itu kan. Nah, itu si rumah adminnya tuh muter-muter tuh di deket Flicker ya teman-teman ya. Nah, di sini aku coba mau cek apakah ada nggak di stage 2-nya itu ya, di stage 2 SD Champion itu rumah admin yang terbang-terbang ya. Memang sih kan judulnya Meteor Flicker kan, Meteor Flicker itu kan memang di luar angkasa, dan kebetulan rumah admin kan bentuknya bentuk UFO kan, seperti wah di akunku yang pertama ya. Di sini aku mainnya di akun kedua. Nah, rumah admin itu kan kita tahu sendiri bentuknya, di sini ada nggak ya, coba kita cek teman-teman ya, kita cek di sini rumah admin ada nggak. Nah, kita tahu sendiri ya, rumah admin itu kan bentukannya ini ya, bentukan UFO kayak gini ya. Nah, jadi aku mau lihat ya, apakah ada benar rumah admin muter-muter di situ, apa itu hanya ada di trailernya aja. Jadi aku pengen bareng-bareng teman-teman ya, kita lihat di situ ya, di bagian stage 2-nya dari Meteor Flicker ya. Jadi kita coba aja masuk ke dalam XD Champion-nya ya. Kita coba masuk ke dalam XD Champion di sini ya. Kita tunggu dia teman-teman ya, sambil nunggu updatean yang paket dinasti dan juga sapu terbangnya ya. Jadi kita tunggu aja, sabar ya teman-teman ya. Kayaknya sih nanti malam atau mungkin nanti di hari Jumat tapi subuh ya, jam 3 mungkin, jam 4 atau jam 1, jam 2 ya. Jadi kita tunggu aja. Nah, di sini kita langsung menunggu ya, semoga aja langsung dapat yang Flicker ya, semoga aja nanti kita langsung dapat yang Flicker, biar kita lihat apakah bener ada rumah admin gak ya. Wah, ini kita video game Maxine ya. Oke, sabar dulu teman-teman ya, kita selesaikan aja dulu di sini, kita lewat-lewat di sini ya teman-teman ya. Sabar ya, di sini mungkin teman-teman sudah banyak yang jago ya main SD Champion. Wah, keren sih ya, tapi ada juga ya beberapa, aku lihat ada beberapa player yang mungkin lagi nyoba-nyoba book ya, pakai sapu terbang. Tapi itu bagus ya, karena sapu terbang kan lompatnya tinggi gitu ya kan. Jadi ya sangat berguna lah booknya untuk di XD Champion. Tapi lebih baik teman-teman main biasa aja kayak gini ya, untuk melatih ya, melatih skill sih, bisa dibilang skill lah ya. Oke, di sini sisa 5 detik lagi ya, semoga habis ini langsung kita dapat yang si Flicker ya, semoga aja kita dapat yang Flicker teman-teman ya. Oke, ayo Flicker. Nah, stage ya Flicker enggak sih? Ya, stage Flicker. Nah, kita akan coba lihat teman-teman ya, apakah ada rumah admin di sini. Coba kita lihat, kita fokus ke atas langit. Wah, nggak ada ya. Jadi di trailernya itu mungkin rumah admin ditambahkan aja ya, penambahan aja ya. Tapi di sini hanya terlihat bintang-bintang aja ya, tidak ada rumah admin. Nah, ini aku baru bilang nih, ada yang pakai sapu terbang teman-teman ya. Tuh, sapu terbang, dia lompat tinggi ya. Apakah kita harus pakai sapu terbang untuk melihat rumah admin? Tapi enggak sih ya.
Kayaknya rumah admin memang tidak ada ya di bagian ini. Aduh, kabur, awas kena meteor. Aduh. Oke. Okay. Wah, kayaknya nggak ada ya. Itu kayaknya di trailer doang ya, teman-teman ya. Di sini aku sejauh oh iya ada, teman-teman. Ada. Ada rumah admin. Bener. Aku lihat tadi, ada rumah admin. Teman-teman lihat nggak? Ada rumah admin keliling ya di badan flicker. Nanti kita coba, aduh gimana ya? Aduh, ini kita coba keluar aja lah ya. Kita keluar aja, teman-teman ya. Kita keluar, kita kumpulkan ya. Nggak apa-apa, 750 koin. Oke. Okay. Nah, di sini teman-teman ada tadi. Aku lihat ada rumah admin ya di flicker, di stage flicker. Oke, okay, kita coba lagi, teman-teman ya. Kita coba lagi masuk ke dalam, semoga langsung dapat yang misi flicker. Ternyata bener ya. Ada rumah admin di stage 2-nya Meteor Flicker. Wah, kaget aku, teman-teman ya. Ternyata beneran ada. Jadi kita langsung coba masuk lagi ya. Coba kita lihat lagi. Ini sih hidden game yang menarik ya menurut aku ya. Ternyata bener ada ya. Ada rumah admin ternyata di Meteor Flicker ya. Kita langsung cek, teman-teman ya. Nah, oke. Okay. Kita langsung lihat, teman-teman ya. Kita langsung fokus ke atas. Kita lihat-lihat. Nah, ada, teman-teman. Tuh. Rumah admin. Iya, bener ya. Jadi bener ada rumah admin di Meteor Flicker. Tuh rumahnya, teman-teman ya. Wah, teman-teman ada yang sadar atau nggak sadar nih? Coba teman-teman yang tahu silahkan komen ya. Ada yang sadar nggak kalau ada rumah admin di Meteor Flicker, teman-teman? Tuh ya. Ada tuh, dia muter-muter ternyata ya. Tapi muternya lambat. Asik, teman-teman ya. Waduh, awas, ada yang merah-merah. Awas. Oke. Nah, di situ ya. Apakah teman-teman sudah ada yang tahu sebelumnya atau bagaimana? Coba komen di bawah ya. Aduh, kena aku. Ya, kena, teman-teman. Oke. Ya ampun. Tuh ya, teman-teman ya. Ada rumah admin. Wah, kaget aku. Ternyata beneran ada ya. Nggak cuman di trailernya. Ternyata memang bener ada rumah adminnya ya, teman-teman ya. Oke, di sini aku mau coba selesaikan ya. Karena rasanya ada secret box. Dan aku di akun kedua belum kuambil ya secret boxnya. Tapi semoga aja bisa ini, teman-teman ya. Oke, sudah lewat rintangan yang pertama. Rintangan yang kedua, balok-baloknya. Terus ini rintangan ketiga di depan mata kita ya, di sini ya. Semoga bisa aku selesaikan dan aku mau ambil itu apa namanya secret box ya di XD Champion yang juaranya. Oh tidak, ini terakhir. Oke, di sini masih ada lagi 10 detik lagi, temen ya. Kita harus bertahan 10 detik lagi. Oke, nah ini ya. Jadi bener ya ada rumah admin di Meteor Flicker. Siapa yang sudah tahu atau siapa yang baru sadar, temen ya? Kalau misalnya teman-teman sudah tahu, coba komen di bawah. Pasti nanti banyak yang komen, "Bang, aku udah tahu, Bang. Aku udah tahu, Bang. Abang baru tahu ya?" Wah, pasti itu ya. Padahal baru nonton ya. Oke. Di sini aku harus menghindar ya. Di sini aku harus menghindar laser-laser glitch dan aku pengen mendapatkan secret box-nya ya. Karena syarat untuk mendapatkan secret box di XD Champion itu teman-teman harus juara. Jangan sampai meninggoy ya. Jangan sampai kalah ya. Karena kalau kalah tidak dapat ke pialanya ya. Oke, ini aman. Awas, hati-hati, ayo hati-hati. Aduh, di mana ini? Lasernya semakin menjadi-jadi ya. Sisa 10 detik lagi, teman-teman. Oke, hati-hati. Ayo 4 3 2 Ah! Ya ampun. Astaga. Padahal ada secret box ya. Ada di situ ya. Aku belum ambil untuk di akun kedua aku. Aku memang belum ambil ya, teman-teman. Ya ampun, sayang banget. Ya, dikit lagi padahal itu ada tuh secret box-nya kelihatan tuh. Tuh kelihatan ya, teman-teman ya. Tuh secret box-nya. Aduh, lumayan itu games ya. Ya, dah sial deh. Ya udahlah, nggak apa-apa ya, teman-teman ya. Aduh, sayang banget. Sisa 1 detik lagi loh padahal. Ya ampun. Ya udahlah, nanti aku akan ambil sendiri, teman-teman ya, tanpa aku record. Tapi di video kali ini itu ya, ternyata beneran ada ya rumah adminnya dan aku akan lumayan dapat 2 games ya. Oke, kita kumpulkan. Nah, jadi seperti itu, teman-teman ya. Aku baru tahu ternyata ada rumah admin yang berkeliling di Flicker ya, di stage Flicker XD Champion. Aku baru tahu dan ya, buat teman-teman yang mungkin baru tahu atau yang baru lihat, coba komen di bawah ya, misalnya, "Iya, Bang, baru tahu, Bang." Nah, kayak gitu ya. Tapi kalau sudah ada yang tahu, ya udah, nggak apa-apa ya. Ini buat informasi seru-seruan aja. Dan ini ya sambil nunggu video update ya, teman-teman ya. Maksudnya
sambil nunggu paket dinasti dan juga sapu terbang, ya kita intermezzo dikit-dikit lah ya teman-teman ya. Tapi jangan lupa ya, update dulu di Play Store itu ada update ya, buat teman-teman yang belum update, update dulu, di situ ada update ya. Oke deh teman-teman, mungkin sampai di sini aja dulu videonya ya. Kalau ada tambahan komentar silahkan di komentar, dan kalau suka videonya jangan lupa klik like, share dan subscribe. Terima kasih.